Dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dendu, Sumatera Selatan, inilah berita pagar Lawas Channel. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Cipapoy di Pagar Alam Puas Channel. Sejumlah lapak liar di Pasar Pulau Mas, Kelurahan Pasar Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, 4 lawang ditertibkan oleh petugas. Inilah beritanya. Petugas dari Satuan Polisi Pamung Praja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Polri dan TNI bersama-sama melaksanakan sekaligus mengawal penertiban lapak pedagang di lokasi. Dikatakan oleh Muhammad Taufik, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang, berdasarkan SK Bupati yang telah dikeluarkan, kami menertibkan para pedagang yang mendirikan lapak di luar peruntukan ataupun ketentuan, kata Muhammad Taufik selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang, Cipapoy, Pagar Alam Puas Channel.